hidup itu banyak tantangan dan rintangan. Tidak ada hidup yang instan. Jadi sesuatu pekerjaan atau karir atau kesuksesan itu datang dari kerja keras. Tanpa kerja keras, kesuksesan itu tidak ada. Jadi teman-teman tidak boleh mengurung diri ya. Harus bebaskan diri dan fly, terbang. Itu solusi. Dunia tidak akan merubahmu, tapi ubahlah dirimu sehingga dunia akan mengikuti dirimu. Jadi solusi apapun juga, teman-teman tidak boleh mengurung diri, harus membebaskan diri dan terbang bagaikan burung. Jadi teman-teman harus semangat, semangat, jangan putus asa, jangan banyak menghayal, atau kalau bahasa sering terdengar tuh dreaming come true ya. Jadi teman-teman harus punya mimpi, mimpi, mimpi atau cita-cita. Nah, cita-cita itu akan terjadi sukses adalah bahasa bijaknya seperti ini. Teman-teman tidak boleh mengurung diri, harus membebaskan diri dan terbang atau action atau berbuat. Atau kalau bahasa bijaknya lagi yang kedua, dunia tidak akan merubahmu, tapi ubahlah dirimu dan dunia mengikuti dirimu. Itu udah bahasa bijak yang sering terjadi ya, yang teman-teman menjadi semangat, jangan putus asa atau banyak menghayal. Nah, khayalan itu bagaimana supaya menjadi kenyataan? Jadi harus bergerak. Yang dibilang manusia tanpa gerak itu mati. Jadi teman-teman harus bergerak, action ya, bergerak. Jadi bukan hanya doa ya. Doa itu bisa dikategorikan seperti ini. Tekunlah dalam doa ya. Jadi kekuatan doa itu artinya teman-teman komunikasi sama Sang Pencipta langit dan bumi supaya usahamu dipermudah gitu guys. Tapi bukan pemerintah yang Maha Kuasa ya, memohon minta bantuannya, tapi dengan hati yang bersih ya, pasti permohonan kamu akan didengar. Jadi bilang tekun dalam doa. Jadi bahasa bijak yang tadi saya bilang, dunia tidak akan merubahmu, ubahlah dirimu dan dunia akan mengikuti dirimu. Atau kalau lebih dalam lagi, kamu tidak akan merubah dirimu sendiri kalau kamu tidak akan berbuat untuk yang karir-karir itu atau kesuksesan itu. Nah, kesuksesan itu timbul karena kamu melepaskan diri dari kurungan itu, atau kamu gak boleh berdiam diri atau jalan tempat. Kamu harus bergerak, kamu harus melangkah. Melangkahlah kamu ke depan 3 kali atau mundur 2 kali, 2 langkah. Itu ada bahasa-bahasa bijak yang seperti itu guys ya. Jadi apapun perbuatan kamu harus action, harus berbuat. Yang dibilang tadi adalah dunia tidak akan merubahmu, ubahlah dirimu sehingga dunia akan mengikuti dirimu. Atau kamu tidak boleh mengurung diri, bebaskan dirimu dan kamu fly, terbang ya, bagaikan burung, sehingga kamu akan mendapatkan cita-cita itu. Atau kalau dibilang gapailah impian kamu, menggapai impian guys ya. Biasanya menggapai impian itu akan terjadi kalau kamu tekun. Atau kalau bahasa lebih dalamnya, kesuksesan itu timbul dari kerja keras, keringat bercucuran dan tangis air mata guys, dan doa. Aku lain kembali guys, kesuksesan seorang adalah dari kerja keras, keringat, tangisan dan doa. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum, bye, see you.